Okey. Muah ni kita dah racun minggu lepas. Kita tengok dia punya kesan lepas seminggu lah kita racun untuk dia. Okey, kita tengok dia ada kesan. Dah mula kuning, kesan dah kenal pada. Kita lihat dalam pun nampak ada kesan kuning. Jadi minggu ni kita racun lagi sekali. Ini pun sama. Dia dah mula kuning. Tapi ada tempat yang hijau ni. Ni mungkin racun tu tak apa ni lah. Hujan ke dia hilang lah. Nak racun untuk dia petong 5 mm, 5 liter. Lepas tu kita pakai klasik plus ni yang waktu kita tambah silikon untuk dia regam lah, supaya dia lekat lah. Kalau hujan pun dia tak ada masalah. Kita guna 1 gram untuk 5 liter ya. Kita masuk yang ni kita guna 2 mm. Ok, saya dah masukkan lah dalam botol. Kalau boleh kita guna air yang perlahan lah, sebab dia menghasilkan buih. Kalau laju nanti tak sampai 5 liter buih dah keluar. Untuk 1 tong ni boleh sampai 800 satu persegi lah. Kalau cara macam mana kita spray lah, kalau kita spray banyak sikit kawasan lah dapat. Kalau kita spray cara yang betul, kita boleh dapat 800 kaki ke 1000 lah. Semburan dia tak perlu terlampau halus, dia semburan macam biasa je lah. Tapi jangan terlampau besar lah dengan air.
Okay, dah selesai racun. Lagi 10 hari kita tengok macam mana keadaan. Lepas tu boleh potong dan baja untuk kali kedua. Okay.